Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya bikin pasta mushroom sauce. Seperti ini ya penampilannya sesaat sesudah matang. Ini saya menggunakan tambahan smoked beef dan juga jamur champignon. Seperti ini. Disajikan dengan parutan keju dan tambahkan dengan Italian herbs atau oregano jika suka di bagian atasnya. Seperti ini. Ini enak, gurih, dan mudah cara buatnya. Yuk kita bikin!